sudah saya perkirakan saya pasti berjejer dengan Pak SBY. Pak SBY kan biasanya rapi. Sudah tinggi besar, pakai pakaian rapi itu. Kalau saya pakai putih, langsung. Ya, sekali-sekali kan saya boleh tampil rapi seperti ini. Ya, kalau kalah dengan Pak SBY, dikit-dikit lah kalahnya. Mengenai kerapian loh. Saat ini malah jadi konco. Nggak jadi konco. Saya tengkulo, mergi, ya, kulo ini kulo kadang-kadang guyon senengane. Pak Arto wongnya serius. Nanti siam-siam, bulan puasa pertama setelah dilengserkan, niku kulo diundang buka ngejak Yai Pardi Asrori saking Lampung. Wah mriku mantun buka dijak niku napa namine jamaah maghrib. Mantun ngoten niku minum teh. Wah. Terus Pak Harto ndangu, "Gus Dur nanti sampai malam di sini." "Oh, ndak, Pak. Saya sebentar lagi keluar, ada janji sama orang." "Tapi yainya kan tetap tinggal di sini toh." Nah itu perlu dijelaskan ini. Jelaskan kenapa? Loh Yai Pardi ini orang 4 kilo dari metro. Metro ini desa pisan. Ayo wis. Jadi kalau dia itu tradisional sekali, anggap saja kolot, itu pantes saya. Gak tahu runtuhnya. Nah terus penjelasannya apa? Penjelasannya begini. Dia diandaikan mimpin traweh kan? Oh iya, memang ditahan supaya mimpin traweh. Lah iya. Trawehnya itu loh Pak, core NU lawas tah core NU nyar. Ah, bingung Pak Arto. Loh, core NU lama, core NU baru gimana? Core NU lama, traweh itu 23 rakaat. Nggih tambetan? Nggih, kabeh tembuti-buti yang NU ngoten. Lah terus Pak Arto takok, "Lah cara NU baru gimana?" "Cara NU baru Pak, diskon 60%." Lha niki lak kata sing traweh 11 rakaat e. Nah ini lah sudah persen. Nah ini ku anu nopo 11 rakaat itu lah 40%. Jadi nopo diskonnya lebih kata lah gampangannya. Oke okay? Nah, rolikur persen rolikur rakaat. Oh Pak Arto ngoyu kepingkel-pingkel. Ampun kalau tilar wangsul terus si Mbak Tutut keluar badai melebet motor. "Gus, apa? Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini." "Ya alhamdulillah, Mbak." "Bisa di elek-elek ngono ya cahe presidene dhewe ya." "Nggih, kula bejane teng Mbak Tutut ngoten. Tapi teng motor kula terusaken panci elek."